Dalam rangka ulang tahun ke-376 Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Kamis pagi menggratiskan ongkos angkutan umum bagi seluruh warga yang menggunakan trayek Soreang Banjaran. Selain itu, tujuannya yakni guna menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan angkot. Dishub Kabupaten Bandung menggratiskan tarif angkutan umum bagi seluruh warga yang menggunakan trayek Soreang Banjaran. Naik angkutan umum gratis yang digelar pada hari Selasa ini, selain dalam rangka HUT Kabupaten Bandung, juga untuk menarik masyarakat agar kembali membiasakan diri menggunakan angkutan umum. Menurut salah seorang warga, Eis, dirinya sangat senang dengan naik angkutan umum jurusan Banjaran Soreang gratis ini. Dirinya berharap agar pemerintah memperbaiki sistem angkutan umum yang selalu mengetem sehingga membuat penumpang menunggu lama. Merasa terbantu nggak ini, Bu? Ya, alhamdulillah terbantu. Emang Ibu dari mana mau ke mana ini, Bu? Dari Gading 2. Dari 2. Ibu habis dari mana tadi? Dari ini, dari rumah ini. Rumah nenek. Sarayang, Kampang Barat. Selama ini ada keluhan nggak, Bu, ini selama ini naik angkot? Ngetemnya lama. Kadishub Kabupaten Bandung, Teddy, mengatakan kegiatan ini dalam rangka hari jadi ulang tahun Kabupaten Bandung ke-376. Penggratisan ini hanya berlaku untuk hari Selasa ini bagi angkutan umum jurusan Soreang Banjaran yang menggunakan stiker khusus dari Dishub. Sebenarnya program dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-376. Ya. Kita inginnya meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan angkot. Minimal angkot ini harus eksis lah. Dalam arti kita memberikan subsidi kepada operasi untuk mengoperasionalkan angkot ini dengan masyarakat pengguna dengan membayar gratis, layanan gratis sehari. Berarti hanya satu hari ini saja? Satu hari saja. Kita evaluasi lagi ke depan, barangkali ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan, kita akan kembangkan. Saat ini minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sudah berkurang dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya kemacetan tak bisa dihindari karena semakin banyaknya keberadaan kendaraan pribadi. Diharapkan dengan adanya penggratisan tarif angkutan umum bagi seluruh warga, bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan kembali angkutan umum sehingga tingkat kemacetan bisa berkurang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.